Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Ayu Nufus dan juga Bremana Tenaya. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Purwasuka, menggelar turnamen tenis meja. Gelaran olahraga tersebut dalam rangka merayakan hari ulang tahun IJTI ke-25. Sebanyak 350 atlet antusias mengikuti turnamen tenis meja yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Korda Purwasuka. Kegiatan bertema IJTI Cup 2023 ini melombakan 7 kategori, yaitu 4 kategori untuk pelajar dan 3 kategori untuk umum. Selain merayakan HUT atau HUT ke-25 IJTI, kegiatan ini juga bertujuan mencari bibit muda di olahraga tenis meja. Kegiatan selama 2 hari ini memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Bupati Karawang, Selika Nurahyana, menyambut baik kegiatan IJTI ini. Menurutnya IJTI sebagai mitra pemerintah sudah seharusnya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ikatan Alumni Universitas Indonesia kembali menggelar half marathon di area kampus Depok, Jawa Barat. Acara kembali digelar setelah sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Bertempat di area kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Ikatan Alumni UI kembali menggelar half marathon. Acara ini digelar dengan tema The Greenest and Most Sterile Route Half Marathon, yang mana tema ini menggambarkan lintasan maraton yang hijau dan bebas kendaraan. Half marathon ini merupakan yang ketujuh dan baru kembali digelar di area kampus UI Depok setelah melewati pandemi COVID-19. Sebelumnya kampus UI merupakan zona merah lantaran menjadi rujukan isolasi bagi para pasien COVID-19. Half marathon ini pun disambut baik oleh para peserta. Bagus, terus juga udaranya segar dan dimulai startnya juga waktunya tepat jam. Untuk halfnya jam 6:30 ya, terus ya, untuk yang 10K-nya jam 6 tadi. Kegiatan ini digelar untuk mengajak alumni UI dan juga masyarakat agar terus menjaga pola hidup sehat meski pandemi telah berakhir, serta menjadi ajang silaturahmi bagi para alumni. Jadi tujuan dari kegiatan ini tentu sangat positif sekali ya, karena di samping kita juga mengumpulkan seluruh alumni untuk bisa bersilaturahmi dan juga berinteraksi dengan para tentu pimpinan universitas, akademisi, kita mahasiswa dan juga mitra-mitra industri. Jadi kegiatan ini jelas untuk bisa mempersatukan semua stakeholder UI untuk bisa saling berinteraksi. Tentu kita harapkan bisa memberi kontribusi untuk kemajuan UI ke depan. Half marathon ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu 10 km dan 5 km. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.